وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan terutama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hikmat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan, insyaallah akan dilanjutkan dengan tausiah semua. Salawat dan kirimah salam tidak lupa kita hadiahkan buat tawaran kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung saja kita sama-sama mendengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamali SHMA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu bihi 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 wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril khairat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para yang terhormat, kuliah subuh kita pada subuh hari ini judulnya Dunia Terbaik. Wah, pada salah ada sinetronnya ya. Ada Dunia Terbaik. Ah, itu judulnya. Jadi ketika saya di pesantren dulu, Buya kami bercerita tentang dunia terbalik. Bagaimana dunia terbalik? Yang jelek akan dianggap sebagai baik, yang baik dianggap sebagai yang jelek. Orang yang bodoh diangkat jadi pemimpin, orang yang pintar dijadikan penonton atau masyarakat jelata. Ah, ini berbahaya. Kalau orang bodoh jadi pemimpin, orang yang jahil tidak berilmu suruh jadi pemimpin, disuruh lah dia khutbah Jumat. Tinggal salat. Satu masjid bakar semua. Kenapa? Karena menyerahkan suruh khutbah kepada orang yang bukan ahlinya. Udah terjadi itu loh. Nah, itu teman terbalik namanya. Itu sudah dekat kiamat. Jadi kata Buya saya itu besok, nah sudah dekat-dekat kiamat, akan terjadi dunia terbalik. Orang-orang yang jahil diunggulkan, orang-orang yang berilmu disingkirkan. Na'udzubillahimindzalik. Kemudian Buya saya itu menceritakan ada orang bernazar. Bernazar ke masjid. Bernazar umpamanya 100 riyal karena dia sakit kepala yang sangat kuat, enggak sembuh-sembuh. Bernazar dia 100 dinar ke masjid, tidak sembuh-sembuh. Lalu dia bernazar pula untuk bisa pergi umrah, pergi haji, asal sakit kepalanya sembuh. Tidak juga sembuh. Tak ada lagi kadang-kadang seperti mau dikempaskan kepalanya. Sakit sekali, bermacam obat-obat, tidak juga sembuh. Bernazar dia untuk yang baik-baik, tak sembuh. Bertanyalah dia kepada orang pintar, bagaimana sakit kepala saya ini tidak sembuh-sembuh? Sekarang zaman terbalik katanya. Kamu bernazar kepada yang baik-baik, ke masjid, mau naik haji, mau membantu anak yatim, itu tak mempan. Kalau zaman terbalik ini harus ke tempat yang jelek-jelek bernazar. Nah, bernazarlah kepada hantu. Nah,
yang jarang orang ke sana katanya. Pergilah dia ke danau itu. Nah, dikatakannya, wahai jin penunggu danau, kalau nanti sehat, sakit kepada saya mendadak akan saya berikan kepadamu uang 100 riyal. Ya. Nah, tapi katanya menurut jarak guru saya itu memang sehat. Sehat apa ya? Sehat sakit kepala. Bernazar kepada yang jelek-jelek sehat. Bernazar kepada yang baik-baik tidak sehat. Lalu bagaimana? Lalu pergilah dia bayar nazarnya itu 100 dinar, pergilah ke danau yang banyak jinnya. Sampai ke sana tidak mau jin tadi menerima. Saya tidak memerlukan uang, apa itu dinar, dolar, rupiah. Kami bangsa jin tidak memerlukan uang. Lalu bagaimana saya mau membayar nazar saya ini? Nah, caranya kasihkan saja uang kepada teman-teman saya. Kan teman saya ada di kampungmu, di tempatmu. Oh, siapa temanmu itu? Jin, setan. Temanmu katanya adalah orang yang tidak berdoa, tak pernah berdoa seumur hidupnya. Yakni orang yang sombong. Sedangkan orang yang berdoa itu orang yang rendah hati. Nah, itu temanmu itu kata setan. Orang yang tidak berdoa, pernah berdoa di dalam hidupnya. Yang kedua katanya, bayarkanlah kepada orang yang pelit yang tidak pernah bersedekah. Itulah temanku, kata setan. Jadi kalau ada orang tidak pernah berdoa, orang tidak pernah berinfak, itu tandanya temannya setan. Dibayarkannya, hilanglah sakit kepalanya. Itu namanya teman terbalik, kata Buya saya. Entah dari mana sumbernya, tapi yang jelas dia banyak membaca-baca buku ya. Bagi kami para santri waktu itu dia memberikan motivasi. Karena banyak yang mengantuk waktu itu ya. Nah, kalau banyak mengantuk dia kasih semacam anekdot, catatan-catatan kecil, mata kami pun terbuka. Kadang-kadang kami meminta, Buya, berceritalah, sampaikan anekdot kepada kami. Nanti terakhir baru serius itu pelajaran. Nah, oh kalau terlupa ya, belum lagi Bu ya. Mana kisahnya? Oh iya, saya berjanji tadi disampaikannya. Jadi kerja saya mengumpul-kumpulkan itu. Ada di awal dia sampaikan, ada di akhir. Karena bagi para remaja waktu itu lucu menarik, televisi belum ada waktu itu. Apalagi kan cuma ada radio. Itu kok radio RI kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang tidak. Baik, apa yang terhormat? Jadi zaman terbalik itu disebutkan dalam hadis, yakni al-nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada manusia. La tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah. Nanti kita baca ayatnya Ustaz Bayu ya. Akan datang suatu masa nanti manusia bangga kalau berbuat maksiat dan merasa sedih kalau dia taat. Nah, ini zaman terbalik ini. Jadi kalau dia berbuat maksiat bangga. Ada itu jalan ke kantor saya dulu di Kulim, belok ke kiri simpang BBG namanya. Itu ada orang 12 botol di simpang jalan itu diletakkannya, botol kosong. Yang berisi satu dia bangga minum di simpang itu. Pagi-pagi saya ke sana, nampak dia sedang dulu di situ. Kok banyak sekali botolnya? Nah, jadi kata preman dan orang-orang di situ, inilah kebanggaan beberapa pemuda di sini. Bangga dengan mampu minum minuman keras sebanyak-banyaknya. Bangga nih, yang sudah bekas minumnya ditaruh. Nah, sampai akhirnya kawan-kawannya memuji, hebat kamu ini ya. Bangga dia, bangga dengan perbuatan maksiat. Itulah dia katakan tadi. La tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Dia bangga dengan perbuatan maksiat. Dia merasa sedih kalau ada banyak orang yang taat. Banyak orang yang taat sedih dia. Kalau banyak orang berbuat maksiat, bangga dia. Jadi apa yang minta hormat diperkirakan kalau jadi reklamasi di Jakarta itu, Teluk Jakarta itu diperkirakan itu tempat maksiat
terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Genting Island di Malaysia. Genting Island itu kan di daerah perjudian. Nah, makanya tertutup bagi masyarakat Malaysia yang Muslim, tidak boleh. Tapi masyarakat Muslim kalau di luar dari Malaysia boleh. Nah, jadi supaya orang itu banyak kesempatan berbuat maksiat, dibuatlah peta-peta seperti reklamasi itu, dan pabrik minuman keras, ekstasi, tak apalagi itu adalah rencana mereka terbesar di Asia Tenggara. Untunglah nggak jadi. Tapi mana tahu pelan-pelan nanti berganti pemerintahan, nggak ada yang menghambat ya. Jalan lagi. Nah, jadi orang diminta hormat, zaman-zaman terbalik itu menunjukkan akan terjadinya kiamat. Itu di antara tanda-tanda datang dekatnya kiamat yang terjadi pada tingkah laku manusia. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama dilihat pada tingkah laku manusia. Yang kedua dilihat dari gejala-gejala alam semesta. Kalau gejala pada sering terjadinya gempa, banyaknya asap, kemudian seringnya tsunami, bumi sering gempa gonjang-ganjing, dan banyak lagi tanda-tanda yang di alam semesta ini kelihatan. Binatang-binatang yang biasa tidak pernah terlihat, dia muncul. Itu tanda-tanda di alam semesta. Dan kemudian lebih dekat lagi, di saat matahari timbulnya di barat, tenggelamnya di timur. Tapi itu kiasan, kata guru saya. Kiasan matahari terbit di barat, tenggelamnya di timur, itu maksudnya ajaran Islam dianut oleh orang barat tinggal di negeri-negeri timur. Banyak orang yang murtad. Nah, banyak orang yang murtad di timur, keluar dari Islam. Jadi Bapak diminta hormat, di negara barat sekarang orang berlomba-lomba masuk Islam. Ya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berlomba-lomba masuk Islam. Sampai-sampai banyak orang yang khawatir, jangan-jangan sudah dekat kiamat ini. Kok banyak orang barat yang masuk Islam? Kenapa mereka banyak masuk Islam? Karena mereka sudah menggunakan pemikiran. Semakin banyak dia berpikir, semakin dia cinta kepada Islam. Semakin miskin orang, mudah untuk dibujuk, dikeluar dari Islam. Umpamanya di Jawa Barat ada 3 kabupaten yang sangat rentan dengan pemurtadan. Apa penyebabnya? Kemiskinan. Di tengah-tengah masyarakat yang miskin, masyarakat yang susah, didirikan pusat-pusat misi-misi zendim. Lalu mereka diberikan beras, diberikan super mie, diberikan rumah murah, dan diberikan apa yang diperlukan, minyak goreng, beras, segala macam, pokoknya sembako diberikan. Mereka akan keluar dari Islam dengan alasan Islam tidak membantu saya, misi Zending yang membantu saya. Nah, lalu dia pindah agama. Sedangkan di barat, mereka orang-orang yang insinyur, pengusaha, orang-orang yang berpikir, begitu dia masuk ke rumah ibadahnya, dia melihat Tuhannya tergantung. Nah, Tuhannya tergantung di dalam rumah ibadahnya. Tuhan yang tergantung macam ini kah? Yang menciptakan langit dan bumi, katanya. Kalau seperti ini gayanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tak masuk dalam akal saya. Lama dia berpikir, akhirnya dia keluar menjadi ateis dulu, tidak bertuhan. Dalam dia menjadi ateis, tidak bertuhan, akhirnya dia mencari Tuhan. Nah, minum dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi orang ateis yang mencari kebenaran itu akhirnya dia, karena banyaknya orang yang masih percaya kepada Tuhan yang tergantung menurut mereka itu menciptakan langit dan bumi, dan mereka diam-diam mereka menjadi ateis. Selama mereka menjadi ateis, mencari agama yang benar, akhirnya ketemu dengan Islam. Nah, itu menyebabkan mereka masuk Islam sebanyak-banyaknya. Bapak-Ibu teman, pertanyaannya sekarang ini masih adakah tanda-tanda dunia itu sudah terbalik? Nah, saya bacakan di sini ada catatan saya. Dekatnya kiamat, dunia terbalik. Bertobatlah wahai manusia seluruh dunia. Yang pertama dilihat di Indonesia, mayoritas Islam, tapi Islam disudutkan dan minoritas dimuliakan. Seharusnya kita yang mayoritas, kita mendapat tempat yang baik. Kenapa 90% umat Islam di Indonesia, tapi umat Islamlah yang paling ditakut-takuti di Indonesia. Pakai nanti jenggot, wah ini teroris katanya ya. Pakai celana cingkrang, apa katanya? Teroris juga katanya ya. Pokoknya umat Islam dari segala segi ditakut-takuti, bukan saja oleh orang non-Islam, termasuk orang Islam sendiri. Masa kita mayoritas kita takut? Orang minoritas malah dia bebas dengan bangga-bangga. Jadi mayoritas Islam, tapi Islam disudutkan. Nah, ustaz-ustaznya hampir nol disertifikasi, yang masyarakatnya dicurigai, ini tandanya dunia terbalik. Kenapa? Yang mayoritas malah yang selalu sedih dan disudutkan. Yang kedua, memakai jilbab dan cadar dicaci maki, memakai rok mini dipuji-puji. Nah, ini kan terbalik. Jadi kalau ada orang memakai cadar, memakai jilbab yang agak panjang, ini dicurigai. Tapi kalau mampu dia menampilkan pakaian-pakaian yang ini, dipuji-puji, hebat dan seksi katanya. Nah, itu kan dunia terbalik namanya. Itu betul-betul sudah terbalik. Yang ketiga, memakai jenggot, memakai sorban, memakai jubah, dicurigai, kemudian memakai tato di kal bumi. Orang memakai tato aman ya, kal bumi hebat. Tapi kalau orang memakai sorban, mau pakai jenggot, mau pakai hal-hal yang Islami, malah mereka ditakut-takuti. Nah, ini sama terbalik juga. Jadi bukan hanya suatu kisah secara umum disebutkan dalam hadis tadi, tapi dalam kenyataannya sudah banyak hal yang dapat kita catat sebagai rangkaian mulai terjadi kisah dari dunia terbalik. Kemudian orang memakai lambang-lambang tauhid dicurigai, memakai baju ateis, lambang baru arif, malah disebut itu model dan inovasi. Jadi kalau memakai bendera tauhid, memakai baju-baju keagamaan, simbol keagamaan, nah dicurigai. Tapi kalau pakai baju-baju ateis, entah baju apa lagi, lambang-lambang orang yang tidak beragama, termasuk lambang LGBT, nah, lambang LGBT itu digemari. Jadi saya dalam satu seminar di Jakarta, diberikan makalah kepada kami, makalah tentang pendidikan menyongsong masa depan. Diberikan makalah, kulit makalahnya itu lambang LGBT. Jadi ketika diberikan itu, ketika pemakalahnya menyampaikan, adalah peserta bertanya, kenapa Bapak Profesor Doktor kok memakai lambang LGBT? Dan bangga ya dengan lambang LGBT itu. Nah, itu katanya saya mengambil itu karena itu yang paling banyak saya lihat muncul di internet. Langsung saya copy, saya buat kulitnya. Jadi banyak muncul rupanya
lama-lama dia mengikuti itu di dunia maya, Masya Allah. Dan dia bangga pula, dan ada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah lambang LGBT. LGBT itu apa? Kebebasan homoseksual, kebebasan lesbian, kebebasan antar gender, laki-laki dan perempuan, perempuan laki-laki, banci, dan apa saja pergaulan bebas, itu katanya hak asasi manusia. Na'udzubillahimindzali. Sudah jelas perbuatan maksiat dikatanya itu adalah hak asasi. Takut dia melanggar hak asasi manusia, dibiarkan. Tapi hak asasi Allah Subhanahu wa taala dia langgar. Ada apa tidak hak asasi Allah? Ada apa? Ada. Masa manusia yang punya hak asasi? Hak asasi itu artinya hak yang paling mendasar. Jadi kalau hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar pada manusia. Kalau hak asasi Allah adalah hak asasi yang paling mendasar di sisi Allah. Jadi hak asasi Allah punya dilanggar orang. Artinya pantang larang Allah dilanggar oleh manusia. Manusia itu punya pantang larang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantang larangnya itu jangan dilanggar. Seperti orang bersuami istri, itu suami itu ada pantang larangnya, istri ada juga pantang larangnya, jangan dilanggar. Pantang larang orang bersuami istri itu satu, tidak boleh memuji wanita lain di hadapan istri. Nah, itu pantang, itu tidak boleh menodai kemesraan suami istri. Walaupun bintang film dilihat di sinetron nampak cantik, enggak boleh dipuji di hadapan istri. Kalau mau memuji juga, sebutkan itu bintang sinetronnya cantik ya mama. Nah, tapi lebih cantik mama lagi. Nah, itu boleh itu. Rasulullah selalu bergurau dengan istri. Jadi jangan kaku ya. Begitu juga sebaliknya, istri pantang itu tidak boleh memuji laki-laki lain di hadapan suami. Jadi kalau melihat bintang film di televisi gitu juga, ganteng dia tiapa tapi ganteng papa lagi. Nah itu. Jadi memuji itu pantang larang suami istri itu ada. Dan kemudian bagi pantang larang yang kedua adalah tidak boleh merendahkan mertua. Nah, baik mertua dari pihak laki-laki maupun pihak istri. Jadi keluarga suami jangan direndahkan oleh istri. Keluarga istri jangan direndahkan oleh suami. Tidak boleh ada asal keluarga kalau itu kayak itu semua. Nah, itu pantang larang, tidak boleh. Kalau satu bilang satu saja, jangan semua. Ah, keluarga abang itu memang begitu tuh. Emang tidak bagus. Nah, na'udzubillahimindzalik. Itu dalam tersinggungnya. Jadi pantang larang suami istri itu harus dijaga. Dan kemudian pantang larangnya itu kalau istri berangkat dari rumah harus izin dari suami. Minta izin menjual sesuatu walaupun emas atau apa milik kita sendiri, kendaraan milik istri sendiri, harus minta izin kepada suami. Paling tidak memberitahu. Nah, begitu juga suami, begitu memberitahu. Jangan sampai tidak memberitahu. Itu namanya pantang larang berumah tangga. Harus kita patuhi, jangan dilanggar. Nah, apalagi pantang larangnya Allah Subhanahu wa taala. Pantang larang Allah itu yang paling pantang-pantangnya, yang paling parah ya, adalah perbuatan syirik. Jangan sekali-kali dilakukan. Pantang betul bagi Allah dan dia marah besar kalau ada orang melakukan perbuatan syirik. Di dalam surat Luqman dinyatakan, ya ayat 14 sampai ayat 20. Wah, ini nasihat.
yang paling banyak, yang paling hebat. Ketemu? Ah, silakan kalau baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ